pertanyaan tauhidnya. Ayo Allah bisa bisa ente mere langsung. Nah, itu tauhid geus alus bisa tanpa tawar-tawar. Bisa mere langsung. Nyen jelema tanpa indung tanpa bapa ge bisa. Adam Hawa tanpa indung tanpa bapa. Tanpa bapa bisa Nabi Isa yang loba di. Nya budak ke bapaan. Menciptakan manusia sempurna seperti kita pun mampu. Ada indungna ya bapana jelema merejo tina beuteung ma. Bisa. Onta Nabi Soleh jauh biji tina betu. Itu berkembang biak jo ayau. Jadi jawaban tauhidnya harus spontan. Karena akhlak ada sikap. Allah bisa tuh mere langsung? Bisa. Wanian. Tapi pantas tuh dibere langsung. Karena Allah bisa saja merubah sunnahnya. Dengan hak prerogatifnya. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim ya. Tapi ratu yang jodoh. Senewa jadi tiis deket yang Allah. Laut pun terbelah. Iya yang jodoh. Kejawab tapi tinggi ke diagnosa. Wow ini penyebab keterlambatan jodoh kita kenapa. Tak kunjung tiba. Tak kunjung hadir. Tanya tahajudnya benar. 30 hari mencari cinta di sepertiga malam. Sok cobaan tipe tinggi. Lamun tebujud, tebukti. Allah semua bisa. Tapi yang ada yang Allah tidak bisa. Allah tidak bisa bohong. Innaka la tukhliful mi'ad. Innallah wa'dal haq. Lamun orang ngestilu puluh poe. Tahajud 11 rokaat. Opat-opat tilu Manchester United. Tiap peting. Minta jodoh tulis tadi ijabah tah celi tah. Tah celi. Manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Maka wajah aduh kesungguhannya ini. Saya sering bahas hijrah di YouTube yang sepa balatak. Bab hijrah saya pengen beda malam ini temanya muhasabah. Rekil wae hirup teh. Kui ah kui kamana gaya. Kui orang bener hirup. Luruskan niat. Perbaiki ikhtiar. Min kali min sama dengan plus. Muniat jahat, cara jahat. Bener ya tete penjahat. Penjara kadituna. Nunggus kawin ge ngarengko. Urang make rumusna. Plus kali plus sama dengan plus. Niatnya bener karena Allah. Carana cara Rasulullah. Karena yang paham-paham ayat dalam Al-Quran. Yang paling paham ayat dalam Al-Quran itu Rasul. Itu ngacapruk munafsirkan ayat teh. Saya pikir, saya kira. Boleh-boleh saja. Kan riweuh. Jadi najir, jaringan iblis liur. Ngaluarkeun patwa sangeunahna anu dongeng ieu teh ningan rekurban teu boga duit. Ah ikhtiar we, ulin ka kebon. Alah, di kebon manggih tambang, di dudut aya domaan. Alah. Bawa we ka imah. Ari Akang cenah. Ieu doma ti mana? Ah tenangan doma, Kang mah manggih tambang aya domaan. Pencit, undang si Ustad, orang dahar jeung si Ustad. Hayang ngajamu si Ustad, ngasihlah pencit. Ustad makan api, mendahar tatanya heula. Eh, tumben menang doma di mana? Jadi kieu Ustad asbabul kurunyungna mah cenah. Saya teh yang ngajamu Ustad, duit teu boga ulin we nangan suung tadi mah kadon mangih tamang cenah. Di duit aya doma yang geus eh. Urang mah moal ngadar doma na mah. Subhat teu jelas. Tambangna we cuk urang teh. Manya tusan sayur tamang. Cina we cina. Eh cina ti mana? Cina mah ti sumur aslina tan. Eta bumbuna bumbu gulai urut kurban kamari. Cina we cina. Mau enggak usah ikram meunya. Tinu cina teh menta cina jeung pancina diangkatna teh. Lagrang jeung dagingna kejlig. Cing teh bieu lagrangna dihajat teh. Henteu tan teu dihajat mah teu dosa. Tapi Islam saya seleket. Ya. Minyak ayam cap babi, minyak babi cap ayam. Ya. Nu jentre we, nu jentre. Minyak babi cap babi, minyak ayam cap. Ayam tong samar, ta subhat. Nu gitu. Awas hijrahna subhat. Teu jelas. Ukur jadi tulisan we. My hijrah, my adventure. Hijrah na baju. Tapi kalakuan ngalantur. Subuh, tunuh, duhur, ripuh. Asar, horea, maghrib, pabelik, jeng dunia terbalik. Isa, haridang, tahajud, pagujo, jeng selimut. Ngaku pemuda hijrah, pren. Kasih ih, saetik, kubikang, baut, frustasi. Hijrah itu
tanjakan. Fakurokobah nanjak. Gitu. Maka kalau niatnya tidak karena Allah, tidak lillah, dia akan lelah. Bu, budaknya dibekamulah, bu. Sok pasihan memem di pengker. Ngaran lagi budak. Sok. Hoyong naon. Pengen apa, dek? Tuh, kan. Boleh tidak menangis, boleh? Sok. Memem heula. Ya, karena rek ngomong hijrah malah bago goda. Lamun urang nyen pare, melak pare, pasti jadi jukut. Mun urang nyen hade, pasti timbul butut. Siap enggak dengan ujiannya? Disengserikeun, komo urut bawang mah. Urang, aduh, dapat hidayah, alhamdulillah. Era rek ka masjid teh, tapi da sieun maot ah, wudu. Tato rimil pas ka masjid kumaha? Anjing edan. Taubat anjing. Tato taubat total yeuh. Kan teungeul tong. Entong. Ta eta siap teu dengan cacian, makian, hinaan malah diasingkan. Saya terasingnya lama dari komunitas. Sepi anjing tong ngaji mah lieur maneh mah. Ngajabro juga ustad. Jadi ustad, ulah nyari hatean. Aslina, ke masjid, make kopea, ke mana lurah, sana kaing teh. Make gamis disebut budak penek memakai baju pamajikan. Ke mana karung lempang sana kaing. Tamu lo tong, entong. Matak hijrah, teh kudu make ilmu. Ayo pertama hijrah sa. Rasul. Ya, baru dak Bandung kaget. Lempeng teh nanya nanti. Sad, ai ponder pemuda hijrah saha? Jawaban nama originalnya Rasulullah. Kebog. Nah, jika nurubas, sugan teh Ustaz Epi cenah. Sia. Urang hijrah nuturkeun Rasul lain nuturkeun pemuda hijrah. Masa ngaku-ngaku hijrah menang urang hijrah. Lah hijrah ta ba'dal fathi. Pertama hijrah tuh Rasul. Ini hijrah nu bener mah nu ngikuti ro. Tak enteng, tong ya mah hijrah hijrah, nuturkeun gayana Ustaz Epi di karupluk kabeh. Aliran koploknya. Lo bahkan nu ngirim foto Ustaz Epi KW. Teu naon sih kan? Mun teu nyaon tong nyanyawanan. Nah itu jadi aliran anyar di Bandung teh koploknya. Epi iya. Dah yang terkenal mah gampang karinyan sensasi aslina. Sok azikro wanita hayang piralambung. Kan bahasa sabiwir hiji teh jadi keren eh namanya sabiwir hiji teh jadi viral. Sabiwir hiji jadi viral. Urang jadi sabiwir hiji Ustaz Hongguan. Di Kuningan mah urang terkenalna Ustaz Hongguan karena nu ngawinkeun Hongguan jeung Monde. Nu ngalihkeun Nisin. Disaksian ku bibi-bibina susu capnona. Sabiwir hiji, lamun ngadu biwir ngarana komen. Lamun teboga bibir, no komen. Lamun ngarewas bibir, DM. Nya nga DM, japri-japri, jauh pribadi. So, kayang viral mah gampang. Dia baru dak ngora juara. Nyen, we aliran anyar. Bebas lah ngarana mah. Saha nabi nan rek diangkat. Terus sholatnya bedakan saya tik takbiratul ihramnya. Allah. Tong loba ngarubah sakit tuh pasti kadari ya tipi. Hariran. Teu era mah. Modalna hiji kandel kulit banget. Nah ieu teh hijrah teh jadi kieu ieu teh. Dikarupluk. Narulisan kaos. Lain eta hijrah mamang. Jihadun wa niyatun. Karena faham kita mau pulang kemana. Terus harus bawa apa. Maka wa ma umiru ila ya'budullah mukhlisin lahuddin. Sing ikhlas. Sing holis, sing bersih, sing murni. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
komunitas. Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup, asik tong riweh. Jadi lelah itu karena tidak lillah, ria anas, ria caption, update status, berfoto. Jadi awaknya, untuk difotonya. Jadi awaknya. Saya guna sih di foto teh nunjuk wae curug lain ditang ngorong. Balik ka Allah nu hiji rek kitu wae. Gambarna ya. Tong dagang cepean. Mengingatkan rek kitu wae teh singkatan rencanakan kehidupan. Kana kuatkan ina iman tena takwa una uhuwa wae walau alam ea. Tenyaho kan maut nama. Bertaubatlah. Maka hijrah adalah pertaubatan. Sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Benar? Setiap orang bisa beli jam. Tapi gak bisa beli waktu. Injury time. Dokter Os maut. Padahal betah kene si Olga basah yang cager ke mana berobatna? Yang kana ditu wa Ijroil. Ijroil Jakarta nelpon. Tah si Olga kadinya tah. Maot anger di Singapura ge. Walaya staqdimuna walaya staqhirun, tidak bisa dimundurkan karena tidak ingin, tidak bisa dimajukan karena frustasi. Kematian mah. Yang jadi masalah bukan kematiannya. Bekal apa? Tah hijrahnya jadi bekal kematian. Maka Umar tidak pernah oleh Allah dilihat masa lalu. Nah, padahal baong, renjul, baragajul, borongongong, buraong, parah Umar. Budak wae, budak sorangan wae di ruang. Edan tuh, preman macam apa ini? Nges lah emang, preman geledegan atuh. Siun meninggali Umar, setan wae siunin ku Umar mah. Juga Ustaz Epi, juga Umar bin Khattab. Ustaz Ali goda setan. Lain sieuna tapi na hideung si Epi mah teu digoda ge. Lebar tanah ge ngagoda si eta mah. Si eta teh guru urang ceuk setan teh. Kadang urang ngagoda ku si eta. Kan aya pagawean nu dibenci Allah dibenci setan nyaho teu? Merkosa anak setan. Goblok ceuk setan teh anak aing wae diperkosa. Tak saya mah geus tara rukyah-rukyahan mah. Ngusir setan mah mun ku taud geus temetu, geus we doa baca da, doa makan. Allahumma barik lana. Setan ngabecir goblok rek ngadar aing. Hijrah itu niat, dua ilmu, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan mengikuti perkara tanpa ilmu. Inna sam'a wa absara wal afidah. Karena anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ditanya, niatan naon ya? Cariti, cari ukti-ukti. Ngomong, weh, tekudu hijrah, hayang nu mana? Ditolak, weh, ngomong di kayu, papa emangnya 100, oh, nu, 100 kali menyatakan ke perempuan tidak ada yang menerima satupun, ya minimal ngait lah, nini-nini. Tapi kan Nini Karlina. So, ya, nanti Allah kasih bonus. Maka bisa hijrah tidak istiqomah. Hijrah tanpa kajian gak bisa. Ujian berikutnya setelah hijrah adalah menambahkan ilmu. Maka Bandung juara BLK, Bandung Lautan Kajian. Daerah luar mengundang. Jadi ternyata Bandung itu kota inspiring. Maka hari gini gak ke masjid, gak kekinian, kekunoan. Kamanawai atau batur mengesrek balik. Ya dimaksiat keneh. Capek deh. Nu paur maot keur maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Hati-hati dengan ngorong. Bising maot keur ngorong. Menika peureum beunta aing ngorong teh. Lempeng we dipake wirid heula. Ai kana tasbih geuleu, ai korong dijeun tasbih. Subhanallah, muruluk saware. Jeung sajorok-jorokna jelema nu sok ngorong, nyimpen korong mah tertib, api. Mun teu di kolong kursi, pasti di kolong meja. Ngaku.
Tong ngabohong di masjid. Eta mah can ekstrim. Nu hadir di dia saha? Nu teu pernah busiat. Nu tarik seurina. Batur sararea. Nya bareng kami ge pernah. Nya hitut diikuti ku babaturanna pernah. Eta teh aya hiji bab al-hituti ma'a bukurihi. Hitut jeung bukurna. Fain atadhabun reka marana ieu hijrah-hijrah. Kudu hijrah mah wajib kudu lain lifestyle, lain pedah keur usum, jangan seasonable. Jangan terbatas ruang dan waktu. Multi level marketing, ajak yang lain. Mandala ala khairin palahu mislu ajri fa'ilihi. Kampanyakeun rek itu ae mang hirup teh buruk ka masjid. Kuluman alihafan kabeh rek binasa mang. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, hidup sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, mati. Jamaah mati, Ustaz Epi. Dorakan. Kerceramah titah maut. Sopa. KBG hayang, asup surga mah hayang, numumul mah init na. Bener tuh? Sok, mau masuk surga mau? Init na, ya na tuh daek tuh. Tuh, cilepung na tuh, Ustadz Hela, cina koplok tuh. Dua kali tau orang titah pae. Tapi kan mistis. Kematian itu misterinya tiga. Tempat, waktu, dan sebab. Secara waktu. Bisa saja. Anda duluan, saya belakangan. Atau terbalik, saya belakangan, Anda duluan. Wallahu a'lam. Secara sebab, naonnya penyebab nama. Jelema, kermoyan, jebret, maut. Kata brak kereta, dan maut. Moyana narek kereta. Make headset dikupluk. Kekadengnya kereta ngaliwat. Tapi kemari, ngaliwat ke kira condong, bong nu maboknya. Ngorona, perhatikan ngoronang lila aya 15 menit cenah ya ngoronang naluhur rea ngoronang kunaon ditanya di urang teh arateu jeung hayang nanya aya mana lieur ngoronang narea bapa aing ditah menerkeun kenteng tarajena panyangkeun mabok kan nu mabok mah ngacap ruk mang mabok bareng ka pakaleng-kaleng mana bro balik kelah tong ka balik itu naon bulan panon poe atuh wae akeu mah bulan ah komlong mana traktir ku aing panon poe bulan goblok panon poe kana mana adon ribut kan mabokna ke bareng mah nya atuh ribut gara-gara panon poe geus bro tanyakeun tu aya jelema puguhkeun eta teh panon poe bulan tanyakeun kan malibat. Mang mun dina naros ieu panon poe bulan duka abdi nang ge engal cenah dieuna. Berarti kampung mabok eta. Kahirupan teh jiga kitu. Rek maksiat kabeh budak ngora, cik atuh teu kudu kabeh kata Nabi mala yutroku kullu la yutroku kullu. Mun teu bisa kabeh saware. Islam tidak perlu kita. Dakwah tidak perlu kita. Yang perlu Islam. Yang perlu kita dakwah dan Islam. Ambil bagian daripada dakwah dan Islam. Baik orang mah disengserikeun ge ah jadi ustad we. Asli nah, baheula mah dipoyokan. Ayeuna mah wah viral atuh saanu teh yang dipoto jeung urang. Kadang saya mah sok salut ka diri sorangan saya mah. Nepi ka terkenal gitu. Saya mah tong baru di luar di imah we terkenal si mamah wabu. Si bapak akrab. Adi-adi warauheun jeung urang. Urang teh lanceuk, nah terkenal kan? Kadang saya sok salut ka diri sorangan. Nah, jadi kieu. Tapi resikona teu ngeunah. Urang geus teu bisa leuleumpangan sorangan ka moal ka ditu keur mah teu boga duit teh. Sekali dahar di tempat umum geus didudukuy, kan serba salah urang mah. Style jadi masalah. Make gamis disebut karung leumpang. Di kopea disebut lurah. Make kotak-kotak disebut ahoker. Terus orang kudu make baju renang muslim. Itu
Terus orang kudu make naon? Disarung disebut burut. Ganti kupluk. Karena disebut make kupluk disebut tukang pila. Disebut tukang kabel. Ganti kuplukna kudu dukuy. Rame deh. Gak andirip. Aing serba salah. Dibuka kupluk, riweuh. Ustaz Ebi juga Afgannya. Sampai saya beban nanya kasih mama curhat. Ma, Ebi banget ya kunaon sih man. Iya jadi fitnah gini. Ini yang dipoto, itu yang dipoto. Nges cicing, mana memang ganteng ti janin kene. Ganteng permanen ngesese diedit nges. Sing ikhlas, sing sabar, sing tawakal. Mun Ebi capek make cadar weh. Udah RBIP. Ustaz Evi ya. Ya, tete dari mana? Aku suka ikut kajian. Soal foto. Udah ya. Ustaz teman saya mau lagi ngidam. So. Sanggu nepi kabelkah. Ganti ku spageti. Spageti jika cacing kalung. Gak rede. Tunggu aing dahar di kolong. Dimana ngenahna coba. Everything is ujian. KWG ujian. Maka bahagia bukan di terkenal, di viral. Bahagia bukan di uang. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Tapi but no money everything is nothing sih. Itu bukan duit lir, oke. Cantik, ganteng bukan faktor kebahagiaan. Kamu untuk gelis, untuk ganteng. Air, cantik, ganteng kan relatif. Nu mutlak, nu goreng mah. Ya, jadi ya hijrah teh naon sih? Hijrah kuy. Yuk, ke mana? Make duduk kuy mana? Duduk kuy. Diam hijrah itu dalam satu frekuensi, satu resonansi. One finger tauhid movement tujuannya bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang Maha Hidup. Kalaupun harus mati besok, itulah jalan hidup. Karena yang syahid di jalan Allah, mereka tidak mati. Allah tempatkan di tempat yang paling mulia yang kalian tidak tahu mereka seperti apa kehidupannya. Maka jangan sia-siakan akhir hidup. Dua pilihannya. Su'ul khatimah, husnul bingkai. Maka saya kampanyekan kabarudak geng motor. Wudu mang wudu. Miracle of wudu. Tekuduka sepa jeng sauna. Istri saya kemarin pulang dari sauna. Bengetna sepa, duitna tinggalin ditahan satpam. Pucet sepa. Kudu memang inner beauty aura kasbon lah ya minimal teh aura kasih gitu. Wudu apa fadilahnya wafat dalam keadaan wudu syahid. Dek mah hijrah mah nu laleutik we atuh. Mimah hijrah langsung jadi ustad, jadi ulama ngeluarkeun fatwa musyrik haram, musyik haram, wudud haram, isbah haram aduh kelatong wakadinya atulah. Akhlak we benerkeun heula. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Hijrah itu menjadi pelopor, bukan jadi pelapor. Hijrah itu menyayangi, bukan menyaingi. Ya, jangan sering menyatakan, tapi tidak ada kemampuan untuk menyatukan. Friend, sering menanggalkan, menjanjikan tanggal, tapi kemudian meninggalkan, itu menyakitkan. Cinta itu berani menyatakan, berani menyatukan. Jadi hijrah itu cinta. Cinta ke Allah menyatukan kita dengan aturan Allah. Sehingga Allah berikan keberkahan. Barakallah. Kenapa Muhammad masih saja disebut namanya sampai hari ini? Karena subutul khair. Tetap kebaikan dari hijrahnya. Madinah jadi seperti ini. Seperti hari ini. Umar bin Khattab dikuburnya dekat Rasulullah. Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertaubatan. Juara. Maka nggak sih nunggu mah. Hijrah mah moving on lah, gitulah sederhana nama. Move on dari zona lama, out of the zona, out of the box. Selamat tinggal masa lalu. Lagu 5 minute bawelan dengan. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Maafkanlah segala yang pernah kulakukan padamu. Kullu ibnu Adam. Khotoun, setiap manusia tidak ada yang steril dari dosa. Semua punya masa lalu. Semua punya sesemplekan, semua punya pepotongan, semua punya mantan. Benar gak? Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku haram jadah, dengan hijrah aku ada di atas sajadah.
Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau kemarin aku fanatik karena maksiat, kalau sekarang aku fanatik karena agama. Tapi temanku masih di diskotik tadi calahna. Kalau dulu kemarin aku konvensional, siapapun ahwat yang memikat, nges, bere coklat. Sehingga dia kelepek-kelepek ingin akad. Nyak. Sekarang tidak. Siapapun ahwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4, tak kuberi dia coklat. Tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku. Setia Novanto. Rek setia tapi terbuka panto. Jadi rek balik nabrang tiang listrik. Rupa-rupanya tidurnya weri wuh nutup pugum. Yuk hijrah yuk ame puguh yuk. Maka kata Nabi, patu hajiru, berhijrah sebelum dihijrahkan. Why? Karena hari ini kita di atas tanah, besok dipaksa dihijrahkan ke jero tanah. Rek itu wae mang. Hari ini di punggung bumi, besok dihijrahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, jeruk, buah, segala rupa. Besok jadi makanan perut bumi, terpercaya maut wae ayeuna. Ayeuna ku pese perawatan sukan maku cacing bilatung. Saya lihat di YouTube. Satu hari dikubur. Reaksi pertama dikubur. Datang binatang bilatung kana. Sendiri tak ada yang menemani. Nu tadina loba baladna, loba followerna dirinya mah anu matura. Termasuk ke fenomena itu biar ada stimulus untuk istiqomah dalam hijrah. Ya, mati itu menakutkan, tapi tidak harus takut kalau kitanya baik mah. Temani di kubur ge bisa pangihkeu dalam satu hadis mah. Misalnya kita wafat, pernah ada yang satu pengajian, ya Allah, dia udah wafat belum? Udah dina daftar wafat. Cik di belah mana bisa ngobrol? Bisa ngobrol. Ada nikmat kubur. Nu bahaya mah orang menang siksa kubur min adabil qabri. Nantilah cerita itu mah temana khusus tentang hidup setelah mati. Ya. Lalu kemudian kendaraan kita hari ini berbeda. Besok mah sama mang keranda. Itu pun bekas orang, benar enggak? Baju kita sekarang berbeda. Besok mah sama kafan dan semua sudah ada jatahnya. Di masjid dia pasti nges aya jatahna rek make teh lah sok bae rido sok. Kapling kita sama 2x1. Kita hari ini di atas papan tidur, besok papan menduri kita. Jadi gitu wae. Kui ah hijrah. Nah, ada pernyataan, ada pertanyaan. Biar berkembang masalah hijrah, mudah sering tinggal yuk na YouTube. Ustaz Epi bercerita tentang hijrah, Ustaz Hanan. Sok lah, daya tak-tak kene. Cuman tindak lanjutnya mau seperti apa, mau dikemas seperti apa. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Bolehlah 3 penanya. Silakan MC. Sok, kalau ada yang mau nanya, fasilitasi. Teteh, badai naros, badai ditarosan. Sok, yang mana? Itu yang ujung. Berdiri, berdiri. Ya, tarikan, disangguan ngomong. Dari mana Kang, tak kenal sama kata Aruf. Asli na kaciri. Kalau ditanya dari mana saya jawabnya tahu dari tadi. Ya, yuk mau nanya apa? Keinginan hijrah. Jariah kebaikan. Poinnya tetap dapat. Padahal baturana baong nanti ku urang. Karena orang ngesijras itu baong kene. Apakah poinnya masih ditransfer gitu ya?
Saya ngobrol sama Handi Boni tentang pengalaman, experience is the best teacher. Pengalaman tuh guru utama, tapi guru terbodoh ngasih taunya terakhir. Saya ketemu Boni setahun yang lalu lah, Handi Boni. Ternyata kan founder-nya ateis untuk kalangan anak muda. Sampai beberapa orang yang murtad gara-gara ngobrol yang si Boni. Pas ke orang, dengar cadas. Orang pernah murtad di heula. Dilarang memurtadkan sama setan. Pertanyaannya iya ke si Boni. Bon rek itu wae. Orang maca filsafat. Ngobrol lah bari ngopi. Akhirnya hidayah berpihak. Tugas kamu adalah mengembalikan orang yang kamu murtadkan. Tapi Boni mantuan aja nak. Balik ke atbi'is sayi'ah bil hasanah. Dengan kapasitas yang kita mampu. Sehingga mau duit. Tina dompet. Nuti wawu. Ngestobat. Aduh kemana ke mulang ke nanya. Itunya. Itu kan urusan hak adami. Itu mah kudu menang maaf. Tisi yang dicurinya. Di tangan. Ngesi ikhtiana. Abuskan kan akan sering masjid. Eh ngesi abuskan. Main mau dompet orang. Ya bayar deh. Jadi disederhanakan. Yasir wala tu asir. Atbi'is sayi'ah bil hasanah. Maka berpikir tuntas disebabkan berwawasan luas. Ayah hadisna man sanna sunnatan hasanatan. Kenapa saya optimis berdakwah? Karena sejumlah orang yang datang lalu berubah dengan wasilah dakwah saya misalkan. Sejumlah itu pahalanya. Otak yang Ustaz Epi mah tong riweuh amplop. Amalkeun weh hasil ngajina. Sami'na wa ato'na. Sami'na wa so'ina. Atau sami'na wa hum la yasmaun. Didenge tuluy ditaat, didenge tapi teu ditaat, pura-pura teu ngadenge. Kan pilihan eta mah. Maka saya tertarik untuk apa? Kegiatan seperti ini mengkifarati dosa lila. Ayat hadis atbi'is sayyi'ah bil hasanah. Sudah yang lalu biarlah berlalu, hapuskan dengan kebaikanmu yang baru. Eta Ustaz nu bawang ku urang doakeun si menang hidayah. Transfer we doa-doa terbaik karena amal terikhlas itu adalah mendoakan orang yang tidak tahu dia kita doakan. Karena kan sudah terjadi. Tapi bari didakwahi datangi bray. Hampura. Urang baheula anu ngajak maneh baung. Hampura eta teh salah. Aslina. Urang enak. Kaharti. Terangkeun bari ngobrol. Biasanya beberapa persen itu nurut. Bro. Mau motoran orang anger. Mau mobilan orang anger. Adventure orang anger. Tapi make sholat bro. Enak mah. Nabal kudu sholat. Eh hari mana? Monyet wae sholat. Enak mah. Mata era aku monyet, tonggore, oke sih. Mulai ada sentuhan-sentuhan. Maka hijrah adalah dakwah setelah bertaubat. Kuntum khairu ummah. Sebaik-baiknya umat. Ukhrijar linnas. Keluarkan siapapun manusia dari zona kegelapan. Dan bukan tugas ustadz itu. Nah bagaimana dengan masa lalu? Sudah bertaubat saja. Tapi selama kuota usia diberikan, datangi lagi teman-teman yang dulu kita ajak nakal. Untuk kembali mengikut sama kita. Mun baheula aing traktir maneh karaokean ka diskotik, ku aing traktir ayeuna kenceleng jumaahan ku aing traktir. 100.000 ceban ewang eta. Ya Allah ya 10 urangeun. Artinya dibawa ngaji euy teu boga ongkos, di ongkosan kurang. Kudu wani atuh. Mun baheula epi wani paeh keur teu bener, jadi mafia. Serokari saya mah. Tapi ayeuna kudu wani paeh keur bener. Dirubah saja paradigmanya ya. Selamat menikmati perjalanan ninja. Berat, tapi asik. Slowly but sure. Ninja Hattori. Kalem memang jika tai ngambang. Balem bawa kalem. Cicing, baledog, ancur bau. Syarat. Next. Right? Sok, akhwat. Akhwat, ikhwan. Sok, ikhwan. Tenang. Sidik didinya, sidik. Terus kumaha dik aya naon? Kumaha carana ngaluruskeun niat terus? Oke. Okay. Seutik tapi nyiwit. Eta unggul dik. Nya kitu we. Kumaha carana ngaluruskeun niat? Nya niatna keur naon? Niat mah kabagi dua. Karena Allah, karena oleh. Mun karena Allah, bawa kepentingan. Ina solati teh, mung karena oleh ria teh. Allah enggak suka diselingkuhi. Perempuan suka enggak diselingkuhi? Komo Allah. Perempuan aja enggak suka, bagi Allah. Ini niatnya sok campur. Contoh, hese lurus niatnya ke salat. Ah, niat nu standar we.
Karena Allah ikhlas, karena nu apa anak eta. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wa abdi Allah. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai walad dolin. Ayat nu masbuk. Ini toha ya. Langsung eta niat jadi belok rek maca Anas jadi bismillahirrahmanirrahim toha. Eta teh fenomenal mang. Hayang lurus niat lain pagawean enteng mantak saya katakan sedikit tapi nyiwit deet tapi ngepret. Pagawean berlindung kepada Allah. Maka ada satu kaul kunaon rek salati usoliheula berat kan luruskeun niat. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Rasulullah nyalindung, aku berlindung dari kalbu yang tidak pernah khusyuk. Disebabkan min ilmin la yanfa, ilmunya kurang bermanfaat. Banyak info-info yang enggak penting. Maka mun ke salat nah saya khusyuk tina niat nu lurus, masuk setan urkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Ini pertanyaan berat. Bagaimana meluruskan niat? Kudu yakin ieu ibadah teh parentah Allah. Wa bizalika umir tu wa ana minal muslimin. Karena saya Islam, kewajiban saya menjalankan perintah Allah. Urusan anu ningali jeung nu henteu, urusan di luar. Jadi lillah tidak lelah gitu. Jadi kuatkan ilmunya Kang Sidik biar niatnya selalu lurus. Oke, akhwat satu. Ada di atas mau nanya? Ahwat mah yang nanti tarosan. Sok hiji-hiji. Dari Ahwat perwakilan. Kalau tidak ada sudah ikhwan nih yang berkacamata. Salam dari mana, Kang? Dari Binong. Saya verifikasi DMT ribuan, kadang nanya keterangan, tolak izinkan. Liur lobana Ahwat nih. Jadi sok kepo jadi ningalian akhwatna we. Jujur aja banyak jadi mun aya kesempatan dibuka nu kabukana we. Terus saya katakan jadwal udah penuh. Terus mau nanya meningkil papanggih mun di DM hoream ngetik jempol urang bareuh. Terus tulisan urangna goreng. Sok kumaha rek nanya naon. Indra keenam orang tua punya indra keenam. Yang katanya. Sok tenan naon. Da umur mah teu apa sok. Sok lepaskeun. Oh ame harampang la ilaha. Harunya harunya budak keneh. Sok kumaha mang. Cekolot nate. Oh jadi Anda dekat sama seorang, lalu orang tuanya punya indra keenam, lalu memprediksi Anda, tong kasih eta lah, saya minta mantu balik agak mana gitu. Urang bener wae. Kadang saya masuk salut ke diri sorangan. Terus apa yang Anda rasakan hari ini? Bagian mana yang terasa sakitnya? Anda ragu. Kata Nabi, Nabi nu aman jawabana mah, dak mayuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan yang merugikanmu, datangi yang lebih pasti. Solusinya, rekawin jeung kolotna, rekawin jeung anakna. Jawab dalam jumahan. Tentukan sikapmu sekarang. Take me out Indonesia. Bogoh ka anakna, bogoh ka kolotna. Eta mah bahasa lain kolot nu teu panuju, melang khawatir. Urang yakin mah tambul we tong disanguan. Gaspol. Da urang mau mah kawin jeung indung maneh, tapi tetap harus birrul walidain. Si mama karesepna naon pelajari eta. Sekali deui. Urang mah menegdreg mangprang ceket oli samping eueuh. Kurang rurujakan biasana mah. Maka kata Nabi,
Kalau suka anaknya, dekati ibunya. Luluh lantahkan heula indungna. Kan saya trikna gitu. Make kesunah Rasul. Mun sok ka hiji jelema, luluh lantahkan kamu anakna soleha mah. Kemarin saya di Kuningan keren tuh. Ustaz. Ya Ustaz semoga istri can. Kacirina. Enggeus. Nya enggeus. Maksud lo, Ustaz, aya minat teu buka cabang. Eh aslina si Wiki tuh nyaksian kerbari makan ibu boga anak parawan bayar we ku Ar-Rahman ke bu cete istihoroheula berat terus kudu ngomong entong ria ya project silent tah indungna geus beunang hatena mah anakna ge dibikeun indungna lah komo indungna janda mah moal aya persoalan nu bieu teh kawin lah jeung indungna. Jadi beli satu dapat dua. Imang masalah imang, masalah feel. Mungkin Anda kurang ikrom ke orang tuanya, kurang rujakan. Kalau kita baik ke orang tua nama, kan pelet mistik mah magic ngestepayu, pelet Jepang. Mau apa Jero? Nya, mau BMW, becamang mawana. Nya. Sing alus, sing hormat kak kalau tuh. Saya jujur, kayak menanya kesempatannya. Setiani istri saya tanya, saya nggak langsung disetujui 2 tahun di bawah danang. Tapi kan frustasi dilawan ku prestasi. Urang nah, sing soleh di bawah danang datang, naon kah yang bapak pangbelikan. Sampai pas anak pertama lahir, saya jadi menantu paling famous. Nyanyi nu lahir tuh saya mah garulis tuh, dah bapak nage kasep. Alhamdulillah saya buka anak tegaragal. Nuiji juga Uzbek, nuiji juga Pakistan, nuiji. Kita gelis kia. Ningali indungna gelisnya. Neng, salut aku mempunyai istri kayak kamu. Jadi cetak. Yang pertama kan namanya Sakilatus Salimah. Cetakan yang baik. Perempuan itu cetakan. Sakilatus Salimah, Salimah yang bilang. Dan pertama si kakak. Karena Sakilatus Salimah. Keren. Hafir Quran. Ranking. Salut aku maka ibuna. Neng boleh gak aku salut? Nah, harus satu. Hayang moga deui hiji nu jiga kamu. Apa? Jadi saya belum punya anak laki-laki. Tapi ku Allah dibere. Barudak nu sakieu loba. Jadi teu kudu nyieun. Nya geus ya. Da kalian ini barudak urang. Nya. PGA barudak Gusti Allah. Nya. Sudahlah itu saja, saya belum istirahat dari pagi dan nanti ada subuh akbar bagi yang wilayah Jungberung. Nanti ada tema pagi keren, berbisnis dengan Allah. Stay jam 3:30 lah sudah di tempat biar bisa witir dulu 3 rakaat. Di Nurul Masyrik, Ujung Berung Indah. Nanti kita akan subuh berjamaah. Dan besoknya hari Sabtu, isu kan Sabtu banyak. Hari Minggu pagi di Batu Nungga nih sama duet Epi Edwin. Jadi di Baitur Rahman. Somea, salat memang ngeunah judulna. Subuh juga. Kita akan terus bentuk alarm biologis bagaimana kita menjadi cowok-cowok yang juara dengan berani menyatakan diri the real man go to Moscow terlebih di waktu subuh. My subuh my adventure. Ya, karena perjalanan terberat, terpanjang, ternanjak, terjauh, teroffroad itu ke masjid waktu subuh. Maka buktikan kelakian kita. Bagi yang dekat wilayahnya nanti saya ada subuh berjamaah bersama NMAC community yang punya Mac ngumpul biasanya mah subuh-subuh ngopi lah sebelum azannya. Nah, hari Minggunya pagi di insyaallah di Baitur Rahman. Yuk merapat yuk ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, hijrahlah sebelum dihijrahkan. Bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Biar hijrah kita istiqomah, ada satu doa untuk mengikat hijrah kita supaya kita istiqomah. Allahumma nawir qulubana. Ya Allah, cahayai hati setiap kami. Binuri dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati,
Sabit kulubana. Tetapkan hati setiap kami. Ala dinika. Istiqomah di atas agamamu. Ya musyarrifal kulub. Wahai zat yang membulak-balik hati. Sarif kulubana. Tetapkan hati kami. Ala ta'atika. Istiqomah dalam taat kepadamu. Allahumma. Ya Allah. Inni. Aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Bihusnil khotimah. Akhir yang baik. Wa na'udzubika. Dan kami bermohon berlindung kepadamu. Min su'il khatimah. Akhir yang berlindung dari akhir yang tidak baik. Allahumma ya Allah, amitna, wafatkan setiap kami syuhada dalam kesyahidan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, kalau mau tidur wudu dulu, silakan salat witir dulu 3 rakaat, bisa jadi malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Ya, maka tidur dalam keadaan wudu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.